Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Istighfar adalah ungkapan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang mukmin. Istighfar adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu, kita disuruh untuk melakukannya setiap saat, setiap hari, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya sangat banyak keutamaannya. Di antaranya yang terkandung dalam beberapa ayat Al-Qur'an berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang berbuat dosa lalu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meneruskan perbuatan dosanya, maka dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga serta kekal di dalamnya. Pada ayat lain disebutkan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilai yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu dan dia menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling. Nah, pada ayat di atas dijelaskan juga bahwa beristighfar dan bertobat kepada Allah akan mendapatkan rezeki yang banyak serta mendapatkan kekuatan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain lagi dijelaskan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilai yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tatawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Keutamaan istighfar yang terkandung pada ayat di atas adalah berupa diberikan kenikmatan yang terus-menerus sampai waktu yang ditentukan. Dalam ayat lain lagi dijelaskan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan deras dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula sungai-sungai untukmu. Ayat di atas memberikan kabar gembira kepada orang yang meminta ampun, karena dengan meminta ampun kepada Allah dapat mendatangkan kesejahteraan berupa datangnya hujan yang menyuburkan tanaman, bertambahnya keturunan dan harta benda, serta kebun-kebun dan sungai-sungai. Dalam sebuah hadis disebutkan, da'watu zinnun idda'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, fa innahu lam yada'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan yang berbunyi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dalam hal ini Nabi bersabda, maka sesungguhnya seorang muslim yang berdoa dengan doa ini dalam sebuah hajat, kecuali Allah akan mengabulkan hajatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tadi dan juga hadis, maka ternyata beristighfar dan bertaubat kepada Allah sangat banyak keutamaannya. Di antaranya adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, diampuni segala dosa, terhindar dari azab, dikabulkan doa, mendapatkan limpahan rezeki, kesejahteraan berupa hujan yang lebat sehingga menyuburkan tanaman, bertambahnya harta dan keturunan, mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari segala kesempitan dan permasalahan, obat hati dikala sedih, gundah ataupun galau, serta dimasukkan ke dalam surga. Nah, itulah beberapa keutamaan dari taubat dan istighfar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.